tak ada orang berani pergi berenang menyeberang Sungai Sarawak. Saya pernah pada usia umur 14 tahun bersama orang kampung, budak-budak kampung. Assalamualaikum Datuk Seri Nancy. Waalaikumsalam. Sila masuk ke dalam. Saya Kifi Razak, Managing Editor Majalah Nona. Ya. Sebelum Datuk Seri pergi ke Parlimen, ya, boleh tak kita nak kenal secara peribadi, up close personal with Datuk Seri Nancy? Tak ada masalah. Kita ada 50 soalan. Datuk Seri boleh jawab dengan cepat dan pantas. Okey, terima kasih. Saya cuba. Sekiranya YB, Datuk Seri Nancy bukan menteri, YB teringin nak jadi apa? Dari dulu saya ingin jadi businesswoman. Wow. Makanan kesukaan YB? Sup tulang. Sup tulang. Satu nasihat buat ibu-ibu tunggal di luar sana? Ya, perlu cekal dan berani menghadapi cabaran. Prinsip yang dipegang dalam hidup YB, Datuk Seri Nancy? Bagi saya, saya seorang yang perlu sentiasa yakin diri dan sentiasa berusaha untuk maju jaya. Program pemerkasaan wanita yang kini dalam perancangan KPWKM sekarang? Sekarang ini kita tengah menjalankan program yang dinamakan Wanita Bangkit at KPWKM. Datuk Seri, hari itu saya berada di majlis yang amat berbahagia itu Puan Ragab Patinggi Hajah sempena birthday dan anniversary perkahwinannya. Yeah, yeah. Kebetulan saya dapat lihat dan saksikan nyanyian daripada Datuk Seri. Boleh tak kalau boleh Datuk Seri nyanyi sikit untuk pembaca majalah Nona? Segaja aku datang ke kotamu. Itu cukuplah kan? Wow, sangat lemak merdu. Cukup. Siapa penyanyi kegemaran YB? Oh, saya suka Betaria Sonata. Datuk Seri suka pop or jazz? Saya lebih suka pop. Banyak isu melibatkan perceraian, melibatkan pihak ketiga. Pandangan Datuk Seri? Saya setuju, memang betul pun. Nasihat kepada para suami? Suami kena bertolak ansur dan juga bertimbang rasa. Tiga karakter Datuk Seri yang mungkin semua tak tahu. Penyayang dan juga quite emotional dan tapi yang penting sekali suka makan ya Datuk Seri. Okey, kalau Datuk Seri nak healing, maksudnya setengah stres, apa yang Datuk Seri lakukan? Ya, pertama kali istighfarlah, lepas tu selalu saya semain sunat. Alhamdulillah. Destinasi percutian impian Datuk Seri? Scotland. Wow. If anak-anak terjun dalam bidang politik, nasihat Datuk Seri? Saya memang tak suka mereka masuk politik. Bukan senang. Jadi taklah mereka akan terlibat politik. Andai suatu hari nanti Datuk Seri dah bersara, apa perancangan Datuk Seri? Oh, saya nak bercucuk tanam. Saya nak bertanam-tanam bunga dan juga sayur-sayuran. Wow. Ya. Apa lagi impian Datuk Seri yang belum tercapai? Yang belum tercapai ialah untuk membeli kereta sport yang berwarna turquoise pastel color. Wow. Insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Apa yang best sangat pasal Santubong Sarawak? Legendanya Puteri Santubong. Jika saya nak pergi Sarawak, apa yang Datuk Seri boleh recommend? Saya recommend orang pergi ke Sarawak untuk pergi ke kampung-kampung untuk melihat keadaan suasana di Sarawak. Datuk Seri, kalaulah diberi pilihan, kementerian apa yang Datuk Seri ingin terajui? Saya orang seni. Kalau ada kementerian tu nama seni dan budaya, itulah yang saya pilih. Kes apa yang melibatkan wanita cukup memberi kesan kepada jiwa Datuk Seri? Ya, kes wanita yang didera dan anak-anak dikeluar daripada rumah dan semua perlu mendapat bantuan. Itu yang paling menyayat hati. Andai kata Datuk Seri seorang usahawan,
produk apa yang mungkin Datuk Seri nak ketengahkan? Produk saya lah lebih kepada produk kesihatan, terutama sekali pemakanan sihat. Okey. Work from home atau work from office? I still prefer work from office. Wow. Bos lelaki atau bos perempuan? Lelaki. Kenapa lelaki, Datuk Seri? Ya, lelaki lebih mudah untuk kita berurusan. Kadang-kadang perempuan ni kita tak faham apa dia punya keperibadiannya. Okey. Kalau Datuk Seri tengah marah, apa Datuk Seri akan buat? Ya, saya selalu buat beristighfar lagi, sentiasa mengingatkan diri saya, you are the best. So, do the best for yourself. Dalam seminggu, berapa kali YB turun ke dapur? Hari-hari. Hari-hari? Bukan masak, tetapi pergi ke dapur cari makanan. Okey, faham. Suruh orang masak. Okey, kalau masak, resepi apa atau menu apa yang Datuk Seri selalu? Saya suka asam pedas. Asam pedas. Tapi kita Sarawak, asam pedas kita lebih kepada pindang di sini. Masak pindang. Saya nak hirup dia punya kuah tu. Oh, maksudnya kalau Sarawak punya pindang, dia tak merah tak, macam? Tak merah punya. Dia direbus saja. Direbus saja. Okey, Datuk Seri. Window shopping atau online shopping? Window. Datuk Seri tak join ke trend TikTok? Ya, saya join. Okay. Saya join TikTok. Datuk Seri prefer Facebook atau Instagram? Insta. Trend perempuan zaman sekarang suka meluahkan perasaan di media sosial. Apa pandangan Datuk Seri? Saya tak setuju. Kita membuka kelemahan kita kepada orang lain. Datuk Seri, boleh bawa saya berjalan ke area lobby lain? Boleh, boleh. Tak ada masalah. Datuk Seri, wanita akan nampak hebat bila? Dia yakin diri, hebat dia kalau dia ada visi sendiri, berani juga. Ya. Benda yang paling berharga suami pernah beri kepada Datuk Seri Nancy? Jam tangan saya. Wow. Saya simpan 20 tahun. 20 tahun? Ya. So sweet. Ya. Nasihat ibu Datuk Seri yang paling diingati sampai sekarang? Ya, ibu saya selalu kata jangan kita prejudice dan selalu mengatakan there's always a reason for something to happen. Sampai sekarang saya ingat, dia telah meninggal dunia. Semoga arwah ditempatkan bersama orang Amin. Yang beriman. Sikap Ibu Datuk Seri yang menjadi inspirasi? Beliau seorang yang berani dan juga sentiasa kuat berusaha. Tidak mengira keadaan kehidupan kita, dia berusaha untuk membantu ayah saya. Nasihat untuk wanita zaman sekarang yang mesti kena jaga kesihatan. Sebab wanita sekarang cepat depres, Datuk Seri. Ya, kesihatan perlu dijaga, makanan sihat, terutama sekali makanan sayur-sayuran dan juga makanlah vitamin dan juga exercise. Katanya wanita zaman sekarang boleh hidup tanpa lelaki. Pandangan Datuk Seri? Saya tak setuju. Tak setuju sepenuhnya lah. Mungkin ada yang boleh, ada yang tidak. Benda paling luar biasa pernah Datuk Seri buat dalam kehidupan? Tak ada orang berani pergi berenang menyeberang Sungai Sarawak. Saya pernah usia umur 14 tahun. 14 bersama tahun? Orang kampung, budak-budak kampung. 14 tahun? Ya, saya bersama abang saya dan rakan-rakan dari kampung. Sejauh mana tu Datuk Seri? Menyeberang Sungai Sarawak. Menyeberang Sungai Sarawak? Ya. Tak takut buaya Datuk Seri? Dulu tak takut. Pada masa tu tak takut, umur baru 14 tahun. Tapi sekarang ni tak berani. Datuk Seri, sangat menarik Datuk Seri berenang di Sungai Sarawak. Ya. Apa yang membuatkan Datuk Seri tiba-tiba rasa nak terjun dan berenang? Saya ikut abang saya dan rakan-rakan. Dan kita tak ada swimsuit. Kita pakai kain sarung digelembungkan. Itu yang saya pakai. Kain sarung jadi pelampung? Ya. Ya. Tapi suruh saya buat sekarang, saya tak berani. Banyak buaya. Okey. Datuk Seri, bila kali terakhir Datuk Seri menangis? Baru semalam. Apabila saya memberi derma kepada orang kampung dari Santubong datang, saya teringat arwah ibu bapa saya selalu memberi derma kepada masjid. Jadi saya pilah ikut apa yang mereka telah buat dulu untuk mengingati mereka berdoa. Jadi itulah sebab sikitlah. Sekiranya Datuk Seri seorang wartawan, isu apa yang Datuk Seri ingin kupas? Isu yang masih lagi tertunggak di negara kita ialah untuk membawa masyarakat kita keluar daripada kemiskinan ini, tampuk kemiskinan. Jadi itulah isu yang saya nak bawa.
Datuk Sri, jika ada rezeki satu hari diangkat menjadi Perdana Menteri Wanita pertama di Malaysia, apa yang Datuk Sri akan perjuangkan? Saya nak semua wanita di negara kita ini menjadi wanita yang maju. Masih lagi kita belum mencapai 30% itu. Jadi ini yang kita nak perjuangkan. Bukan hanya 30%, tetapi wanita kita mesti maju dan boleh memimpin negara terus. Okey Datuk Sri, saya ada berapa lagi saja soalan. Saya tahu Datuk Sri juga rush nak pergi ke parlimen. Boleh saya hantar Datuk Sri sampai ke kereta? Boleh. Jom. Ya, boleh. Antara baju kurung atau baju kebaya? Baju kurung. Tiga item yang penting dalam handbag Datuk Sri. Lipstick, handphone dan juga IC. Tudung short atau square jadi pilihan Datuk Sri? Square. Okey. Heels atau flat? Low heels. Siapa pereka fashion kegemaran Datuk Sri? Saya ada orang sendiri, orang di kampung Nurizan Basri. Boleh tak kongsi sedikit rutin kecantikan Datuk Sri? Kita tak kata kita cantik. Tapi yang penting kita di rumah tak pakai makeup, cuci muka, pakai skincare saja. Datuk Sri, siapa wanita inspirasi Datuk Sri? Ya, Oprah Winfrey. Kenapa Oprah? Ya. Oprah Winfrey, she's a very good motivator untuk ramai manusia. Saya suka dia. Ya. Datuk Sri, boleh tak kongsi? Kita nak tahu kalau ada petua orang Sarawak yang semua mungkin saya ataupun orang lain kita orang tahu. Sarawak suka berulam. Ulam kita sebut entemu pau. Kita suka daun kunyit dan juga kita suka makan tepus. Ulam dengan sambal belacan. Sebelum pergi ke parlimen, biasanya apa yang dalam otak kepala Datuk Sri? Saya biasanya seringkali memikirkan apa yang saya nak lakukan. Always forward thinking, apa yang lakukan selepas ini. Jadi itu yang selalu saya fikirkan. Ya. Datuk Sri, sebelum saya tanya soalan terakhir, saya nak selfie dulu dengan Datuk Sri. Boleh? Boleh. Okey Datuk Sri, thank you so much. Terima kasih banyak-banyak Datuk Sri kerana sudi menjawab soalan saya, 50 soalan. Okey Datuk Sri, lupa ada lagi satu soalan rupanya Datuk Sri. Kalau senaman, apa senaman ringkas yang Datuk Sri selalu lakukan? Pagi-pagi saya sentiasa buat inhaling exercise, lepas itu stretching. Kalau ada masa banyak, boleh berjalan kaki di kawasan rumah ataupun berenang. Atau berenang. Tetap berenang ya Datuk Sri. Tetap berenang. Okey Datuk Sri, thank you so much for your time. Terima kasih. Semoga dipermudahkan semuanya. Amin. Dan amin. Terus berkhidmat dan berjasa kepada rakyat dan negara. InsyaAllah, amin. Terima kasih Datuk Sri.